Okay, test, test. Alright, geng. So, ni apa yang aku rasa. Kelebihan minyak ESTREMO ni, dia punya enjin memang sedap siap. Dengan kelajuan yang memang sesedap rasa. Kau boleh motong dengan tanpa ada rasa stres bagi motor kita. Just relax saja, just pulas throttle. InsyaAllah dia boleh pergi. Wow, memang syok gila siap. Ah, nampak dia pulas. Small je. Ya Robby, memang sedap siap. Pick up naik tau. So kalau aku dapat rasa, aku dapat macam cruising dalam 115, 112 memang steady siut. So itulah yang aku dapat rasa minyak, kelebihan minyak ESTREMO. Puati, puati, sangat puati. Memang steady. 110, 115 cruising. Memang sedap. Oh gila. Memang syok lah. ESTREMO guys. Alright, kita teruskan lagi perjalanan. Lagi beberapa kilometer saja nak sampai ke Muazzam. Maybe YD Wombok dah tunggu dekat sana kot. Tak tahulah siapa yang sampai dulu, kita dulu ke atau YD Wombok dulu. Okay, sekarang jam menunjukkan 9.23. Mampir 9.30. Masih lagi berada di jalan Muazzam. Jalan yang agak panjang, yang landai. Tak ada selekoh yang agak tidak berbahaya. Landai saja, selekoh yang landai. Jalan yang agak berbukit, tapi tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Memang syok kalau nak buat top speed. Ada jalan yang lurus. Bukan bengkok. Berbagai lah pembukaan jalan di jalan Muazzam ini. Ya geng, so sampai sudah di Muazzam. VF3i dikuasakan oleh ESTREMO. Makin panas, makin padu. Teknologi car brake di jalanan. Alright, so sekarang berada di Muazzam. Sekarang dah 158 km pergerakan kita. So sekarang ni macam nak singgah makan dulu ke isi minyak dulu. Okay, alright, so dia nak pergi ke Petronas. Minyak aku banyak lagi kan. Tapi yalah, alang-alang dah sampai kan, isi je lah minyak. Okay, baru saja selesai terpenuhkan isi kat sini. Actually sampai je kalau motor ni ke Kuantan, tapi sebabkan kita setiap hentian isi minyak, isi sajalah. Tadi pun RM7 lebih. So kat sini kita jumpa dengan Adi One Bob. Ya. Yeah. Oh ni motor ni. Dah tukar enjin dah. Dah. Okey okey. Mau oh, boleh sini ya minum ya. Mana-mana ya? Lama sampai. Oh, apa sampai? Oh. Sampai je sampai. Oh. Lain, depan lain, depan lain. Okay, nak pergi makan jap. So kita menggetar darah dulu. Eh, pakai motor ke ni? Hehehe.
Okey, sampai dah. Oh, lawak. Kosong, kosong. Oh. Ada mic jack kan? Ada kot. Ada atas ni? Ada. Ni ni, ada ni. Ha. Kau boleh letak kamera? Alright, so settle dekat sini tadi, makan dekat sana tu. So, tunggu yang lain untuk bergerak. So, jam menunjukkan pukul 10.20. Kilometer setakat ni dah sampai 159 atau 160. Sudah berjalan lebih kurang 100 lebih. Alhamdulillah, enjin masih lagi steady. Sedap ESTREMO ni. Dia bila dia nak memotong, tak agak-agak dia punya laju dan dia punya pick up dia. So katanya nak berhenti dekat Palut Inai untuk membuang air. Tadi busy gila orang dekat area Petronas tadi kan. So hari ni kita ke Palut Inai untuk membuang hajat. Ya, yeah. Alright. Masih lagi dikuasakan oleh ESTREMO. Makin panas, makin padu. Teknologi kaprik di jalanan. dah macam promo barang. Tapi tak apa, memang puas hati pakai ESTREMO ni untuk jalan jauh. Setakat ni dah 159 km. Memang puas hati. Enjin tak terasa panas sangat. Smooth saja. Memang sedap. So aku boleh suggest kat korang yang nak tercari-cari punya apa yang sesuai. So aku suggest korang pakai ESTREMO. Ya, yeah. Makin panas, semakin laju teknologi kaprik di jalanan. Alright, kita jumpa lagi di destinasi yang berikutnya. Alright.